Hai, nggak tahu apa saya baca hari ini. Jom saya kongsikan. Hai, Assalamualaikum. Hari ini, anda tengah buat apa di rumah? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dalam tempoh PKP ini. InsyaAllah, saya akan kongsikan dan akan review satu buah buku yang saya baca pada hari ini. Buku yang saya baca adalah bertajuk Amalan Kecil Berpahala Besar. Buku ini ditulis oleh saudara Fahrul Muiz yang banyak dalam isi-isi dalam ini berkenaan dengan amalan kecil yang berpahala besar. Dalam buku ini terdapat 9 bab yang utama mengenai amalan kecil berpahala besar. Saya tertarik dengan 6 tajuk ataupun 6 amalan kecil berpahala besar. Nanti saya akan kongsikan. Yang pertama, wuduk dan solat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, baca Al-Quran. Yang kelima, zikir. Dan yang terakhir, doa. Dalam 6 amalan kecil yang saya kongsikan sebentar tadi, saya tertarik dengan satu amalan yang mudah bagi saya untuk diamalkan, iaitu amalan kecil berpahala besar dalam zikir. Memandangkan kita semua berada dalam PKP, musim PKP, adalah lebih baik kita menggerakkan bibir kita dengan zikir. Di sini saya akan kongsikan 5 zikir yang mudah, dan saya percaya anda semua yang berada di rumah mesti mengetahui ataupun pernah mengamalkan zikir ini. Yang pertama, Subhanallah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang keempat, La ilaha illallah. Dan yang terakhir, Istighfar, Astaghfirullahalazim. Dalam buku ini, saya tertarik dengan penulis menyatakan amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah amalan utama yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mempunyai pahala yang besar. Bahkan dalam hadis daripada Abu Darda yang direkodkan oleh Imam Al-Tirmizi disebutkan, zikir kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah sebaik-baik amalan. Zikir adalah amalan terbaik, suci di sisi Allah Subhanahu wa Taala, mengangkat darjat serta lebih baik daripada berinfak dengan gunung emas dan perak. Jadi, kita sebagai umat Islam jangan lepaskan peluang. Kerana apa? Zikir ini kalau kita tengok memang sangat mudah dan kecil sikit, tapi ganjaran pahala dia cukup besar, insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya mengenai amalan kecil berpahala besar mengenai zikir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HCD Book Lovers Campaign. Siapa lepas ni? Sama-sama kita nantikan.